air kemasan isi ulang dan juga yang satunya ini adalah air PDAM atau air sumur. Yang mana keduanya ini biasanya kita konsumsi setiap hari. Dan alangkah bahayanya jika kita tidak tahu tentang kadar air yang kita konsumsi tersebut. Dan alat ini, kedua alat ini pada hakikatnya mampu membedakan air yang sudah tercemar dan belum. Tapi salah satu alat ini ada yang palsu, ada yang ori. Jadi kita akan membedakan mana alat yang seharusnya berfungsi dengan baik atau ori dan tidak berfungsi dengan baik atau bukan ori atau ambalan. Di sini sudah menyiapkan yang pertama adalah alat yang kita kenalkan ini yang baru. Alat yang kita maksud ori original, electrolyzer original. Yang ini adalah produk lokal. Harganya sama, tidak ada perbedaan harga di sini. Cuma manfaatnya itu sangat jauh berbeda. Anda juga setelah ini Anda bisa lihat sendiri di sini bahwasanya di sini sudah terjadi perbedaan.